Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, penguji kinerja KPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Roni Gali Mustika, mahasiswa KPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor induk mahasiswa 2002-1310235. Hari ini saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran untuk uji kinerja dengan nomor pendaftaran ujian 2021-819-944 dengan materi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Agar lebih jelas, coba kalian ungkapkan perasaan kalian di Mentimeter. Kalian ketikkan di Google Chrome linktr.ee garis miring Roni Gali. Klik enter, pilih yang paling atas, sampaikan perasaan. Baik ya, bagus, tidak ada yang sakit. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadirannya. Yang tidak hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu orang sakit, Repa ya? Iya. Yang kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Dan untuk jadi yang hadir 10 orang ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya kalian akan melakukan pretest. Masih di link yang tadi, kalian bisa kembalikan, pencet kembali. Nah, pilih yang pretest. Ya, semua ya. Oke, untuk yang pertama Melda, yang kedua Reja, yang ketiga Rani, keempat Ai, kelima Rena, dan seterusnya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.
Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, pelajaran kemarin, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Nah, untuk pertemuan kemarin kita melakukan pembelajaran metode substitusi. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video animasi berikut ini. Wah, buku dan pensilku sudah habis. Harus beli kalau gitu. Beli ke Banjar Sari. Bu, minta uang dong. Mau beli buku dan pensil. Nih, 10.000 cukup ya. Wah, 10.000 cukup gaya beli 3 buku sama 3 pensil. Kalian habis beli buku dan pensil? Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau harga satuannya. Tapi saya tadi beli satu buku dan dua pensil habis 5.000, bro. Saya beli 3 buku dan satu pensil. Bayarnya 7.500. Wah, okelah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Reja. Makasih juga Rena. Hati-hati di jalan. Nah, sambung. Oke. Tadi ilustrasinya diberi uang 10.000. Terus harus membeli 3 buku dan 3 pensil. Nah. Apakah menurut kalian cukup uangnya atau kurang? Cukup. Cung yang cukup. Cung. Cung yang kurang. Ada yang kurang enggak? Ayo kita nanti buktikan. Nah, hal ini kalian pasti masih bingung, masih belum yakin apakah cukup atau kurang. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, kalian pasti bisa menyimpulkan selesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dengan baik. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP ini menggunakan metode eliminasi dengan baik. Nah, kenapa harus mempelajari ini? Seperti yang sebelumnya, masalah ini akan kita temukan di kehidupan sehari-hari. Dan kalau kalian bisa menyelesaikannya, suatu akan membuat kalian lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Yang pertama, kita akan belajar secara kelompok. Setiap kelompok dibagi 3 orang sampai 4 orang. Nanti dibagi 3 kelompok. Nanti Bapak akan memberikan LKPD. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Jangan takut-takut. Dan di akhir nanti kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Dan yang kelompok yang lain menanggapi. Dan di akhir nanti kalian juga menyimpulkan pembelajaran hal ini. Kemudian penilaiannya, apa saja yang Bapak nilai? Yang pertama sikap. Sikap kalian, keaktifan kalian saat diskusi. Kemudian keterampilan menyelesaikan LKPD. Kemudian mempresentasikannya. Terakhir pengetahuan kalian dalam menyelesaikan LKPD. Dan terakhir nanti ada kuis. Kita, masalah yang tadi dari video animasi tadi, kita bisa ringkas, rangkum. Yang pertama, Reja membeli 1 buku dan 2 pensil. Membayar 5.000. Kalau Rena membeli 3 buku dan 1 pensil. Membayar 7.000. Nah, kalau membawa uang 10.000, berarti 3 buku dan 3 pensil cukup atau tidak? Berarti kalian yang pertama harus mencari nilai harga 1 buku dan 1 pensilnya. Kemudian kalian kalikan ketiga buku dan 3 pensil, apakah lebih dari 10.000 atau kurang dari 10.000.
Nah, untuk itu kalian bekerja berkelompok, dibagi kelompoknya bagi tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini berempat. Oh, bergabung sama temannya. Itu hidup di kali 7500 kali
2. Jadi seluruh yang di sini dikali 2. 2.500. Kalau sudah ada yang sama, kalian kurangkan. Dikurangi ini sebalik yang sama dengan ini sama. Tinggal itu tapi diganti guna buku dan pensil diganti buku diganti X pensil diganti ini jadi satu ini dua berarti anggar ini namanya anggar yang diganti hanya buku dan pensil. Nah, apa dikali satu dua-duanya? Tujuannya supaya ada yang sama. Yang mau kalian samakan itu X-nya atau Y-nya? Pilih salah satu. X. Supaya X sama ini, yang bawah kan 3X. Yang atas X. Supaya sama berarti harus yang atas dikali? Dikali. Supaya jadi 3X. Ini kan yang bawah berarti tetap 3X yang lebih besar. Nah yang atas supaya jadi sama dengan bawah berarti dikali. Kalau dikali 1 jadi tetap. Kalau dikali 2 jadi 2X. Sama enggak dengan yang bawah? Berarti harus dikali 3. Ya salah satu. Kalau dikali 3 dikali 3 ini jadi 9. Tujuannya supaya sama. Jadi kalau ada kali ini kali 3 berarti semua yang ada di sini dikali 3, X nya dikali 3, 2 nya dikali 3, 5.500 dikali 3. Satu masing-masing. Ada yang sama? Iya. Berarti sudah berhasil. Nanti yang sama ini akan hilang, tereliminasi. Kalian kurangi yang atas kurangi yang bawah. Iya. Oh, 3X kurangi 3X. Nol. Nol boleh tidak ditulis. Boleh tidak ditulis. Kalau nol boleh tidak ditulis. Lalu selanjutnya yang ini. Nanti dikurangi. 5. Nah, yang tulis. 5 apa? 5Y 15 dikurangi 15 dikurangi 7.000 dikurangi 6 negatif 5 pada X nya 2Y kurangi 2Y 0. Tidak usah ditulis. Tinggal 5.000 dikurangi 15.000. 2.000 nya positif atau negatif? Punya 5.000 dikurangi 15.000 positif. Punya uang cuma 5.000, belanjanya 15.000 negatif. Lalu hitung kayak tadi. Kalau mencari X berarti yang ini dibagi berarti X sama dengan jika X tinggal tulis X sama dengan negatif 5 sama 1 dan 2 disambil ke sini. Dan kemarin kalau ada 1X bisa ditulis
X satu ya bisa ditulis. Jadi angka satu boleh dihilangkan. Kalau di sini kata X, boleh kalian tulis di sini X saja. Oke, X tambah. X tambah tiga. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Betul. Tinggal selanjutnya ulangi langkah ini hanya yang disamakan yang tadi apa? Y. Kalau di sini lagi yang disamakan X-nya berarti harus yang atas sekali. Supaya sama yang bawah tetap 3x tambah y. X-nya berapa ini? 3. Berarti yang atas harus dikali 3. Nah, di sini nanti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Ulangi langkah ini. Stop. Di keluar. Nah, kamu Y-nya sekarang tinggal cari nilai X dan Y. Baru X. Cara mencari X sama seperti cara mencari Y. Hanya berarti yang harus dihilangkannya. Kalau mencari X yang harus hilang Y. Berarti Y harus sama antara atas dan bawah. Kalau tadi X nya sama jadi hilang. Untuk di bawah harus Y nya yang hilang. Gimana caranya supaya ini sama? Nah, ini kali berapa, ini kali berapa. Ikuti langkah ini sama persis. Hanya yang bedanya perkaliannya. Coba sebelah. Jadi nantinya Y satu ya. Nah, ini kita cukup tahu. Ini juga mau saya dulu. Senang hak mengalami ulang. Kan ini tetap ini kan dari awal tidak berubah. Berubahnya ini gimana? Kali-kali tulis ulang. Sekarang yang menentukannya di sini. Ini harus kali berapa, ini harus kali berapa supaya y-nya yang atas dan bawah menjadi sama. Tiga. Nah, ini 3 kali 2 y berapa? Ini satu di atas satu. Pilih salah satu, mau Y atau X yang dihilangkan. X saja, misalkan X. Berarti yang atas harus tetap karena udah satu. Yang bawah harus besar tetap dengan satu. Yang atas harus kembali berapa supaya ini X-nya berapa? 3. Berarti yang atas harus dikali berapa? X jadi 3 X. Supaya sama yang atas 3x yang bawah 3x ini harus kali berapa? 3. Oh, coba kita 3 yang bawah 3 itu yang ini kita kali 1 berarti tetap tidak ada yang keluar terus ulang jangkau dulu semuanya dikalikan 3, X dikali 3 di sini. 2 itu dikalikan 3 di sini. Artinya juga di sini. X dikali 3 jadi 2 Y dikali 3 jadi 2 dikali 3 6 Y. Lanjutnya 5.000 dikali 3.
Jangan dilihat, ada yang sama nggak variabelnya, nilainya X atau Y nya ada yang sama nggak atas sama bawah? Sama dengan? Sama. Ya, kita ngomong ya. Yang berhasil, kalian tinggal kurangi nanti yang sama ini akan hilang. Kita mau 7? Kurangi 11. Kurangi 3X, kurangi 3X? 6. Mau tidak bisa ditulis. Y dikurangi Y. 6 Y dikurangi Y. 6 buku dikurangi 1 buku. Y buku apa? 5 Y. Ibu sudah jalan. Sekarang 5Y sama dengan 7000, berarti Y sama dengan 5000 dikurangi 15000. Kan itu agak salah. Iya, tetap kan. Punya 5000. Kurangi. Belanjanya 10000. Berarti 10000 tambah 10. Lebihnya apa? Kurangnya? Kurang. Karena ini lebih kecil, ini lebih besar, berarti kalau dikurangi bakal negatif. Tinggal tambah minus 10. Iya. sama X, sekarang yang dibikin sama Y nya supaya hilang dan kita menemukan Y di mana hilang kan? Cari-carinya Y. Kan di mana tes tadi ya ta? Tadi. Nanti tinggal Y. Nanti harga itu 1500. Tinggal ulang, tulis lagi, tulis ulang lengkap ini. Kan? Oke, betul. Tadi X, sekarang yang saya di X. Oh, mau tulis itu. Tiga X. Bikin garis.
Bentar. Oke, sudah semua ya? Sudah. Kelompok berapa yang akan presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya satu langkah satu diketahui satu buku tambah dua pensil dengan baju dan tiga buku tambah satu pensil sama dengan 2500 ditanya tiga buku tambah tiga pensil sama dengan. Oke, kelompok lain perhatikan pekerjaannya apakah sama? Maka 1x tambah 2y sama dengan 5000 dan 3x tambah 1y sama dengan 7500. X ditambah 2y sama dengan 5000 kali 3. 3x tambah 6y sama dengan 15.000. 3x tambah y sama dengan 7.500 kali 1. 3x tambah y sama dengan 7.500. 5y sama dengan 7.500. 7.500 dibagi 3 sama dengan dibagi 5 sama dengan 7.500. X tambah 2y sama dengan 5000 kali 1 x tambah 2y sama dengan 5000 3x tambah y sama dengan 7500 kali 2 6x tambah y sama dengan 15000 negatif 5x sama dengan negatif 10000 x sama dengan negatif 10000 dibagi negatif 5 sama dengan 22.000. Simpulannya nilai x dan y adalah x sama dengan 2.000 dan y 1.500. Harga satuan masing-masing dari buku dan pensil adalah harga buku adalah 2.000, harga pensil adalah 1.500. Jika harus membeli 3 buku dan 3 pensil, apakah uangnya cukup? 3 buku tambah 3 pensil sama dengan 3 kali 2000 tambah 3 kali 1500. 3 kali 2000 sama dengan 6000. 3 kali 1500 sama dengan 4500. Maka hasilnya 10.500. Harga buku dan 3 pensil adalah 10.500. Jadi kesimpulan uangnya tidak cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok satu. Bagaimana kelompok lain? Sama? Ada yang berbedanya tidak? Nah, betul. Tadi ada yang pertama yang hilang dihilangkan itu Y ya? Kelompok tiga. Sedangkan ini yang pertama dihilangkan adalah X. Jadi tidak berpengaruh mau X-nya dulu atau Y-nya dulu yang dihilangkan. Yang penting nanti di tahap kedua dibalikan kebalikannya. Jadi kesimpulannya uangnya semuanya tadi yang ngacung semuanya cukup. Berarti semuanya salah tebakannya.
Jadi kesimpulannya metode eliminasi adalah apa? Metode eliminasi langkah-langkahnya, pertama kalian tuliskan dulu, diketahui seperti biasa kemarin langkah substitusi. Nah, yang bedanya itu di sini kita mengalihkan yang menjadi pengaruh ini, pengali ini kali 3 dan kali 1. Tujuannya adalah membuat salah satu X atau Y menjadi sama, supaya ketika dikurangi nanti dia akan menjadi 0. Dan langkah selanjutnya cukup mengulang langkah yang pertama supaya ketemu salah satunya lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Cukup? Oke, untuk pertemuan kali ini kelompok terbaik adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompoknya Reja. Selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan kuis. Satu soal saja. Diskusi apa individu? Oke, semuanya sudah selesai. Selanjutnya, kalian akan melakukan refleksi. Oke, sudah semua ya? Ya. Well done. Terima kasih atas masukan dan sarannya pada refleksi kali ini. Semoga kita bisa memperbaikinya di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya yaitu metode campuran antara substitusi dan eliminasi. Dan untuk selanjutnya, kalian di rumah mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Halaman yang soal satu lagi, permasalahan satu lagi, yang tugas mandiri. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran, karena tadi dibuka dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa. Coba Reja dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan, hati-hati di jalan.